yang dilakukan secara sengaja oleh berbagai institusi negara ini kepada Gubernur Papua Bapak Lukas NMB. Kasus yang dituduhkan gratifikasi 1 miliar. Tapi kemudian belakangan berbagai pihak di negara ini, sejumlah menteri-menteri, tokoh-tokoh penting di negara ini, ikut masuk di dalam ruang ini, membentuk opini publik, merusak citra tokoh Papua. Hari ini Bapak Gubernur Papua Lukas NMB, yang sudah 8 kali berturut-turut menerima WTP itu, seolah-olah dia ini adalah penjahat besar di negara ini. Ini adalah penghinaan. Penghinaan dan pembunuhan karakter yang secara sengaja terstruktur, sistematis dan masif dilakukan oleh sejumlah tokoh-tokoh nasional kepada Bapak Lukas NMB. Tuduhan kepada Lukas NMB sebagai tokoh besar orang Papua secara langsung juga sudah menghina seluruh tokoh-tokoh Papua yang hari ini sedang menjabat di seluruh pemerintahan di Papua. Pemerintah mengkonstruksi opini secara luar biasa, seolah-olah rakyat Indonesia melihat orang Papua hari ini, orang Papua yang bodoh, orang Papua yang tidak tahu apa-apa, koruptor, orang Papua yang tidak menghargai apa yang dibuat oleh negara. Ini penghinaan, pembunuhan karakter yang tidak dapat kami terima. Sampai tadi malam ada seorang mantan Panglima TNI ikut masuk lagi ke sini membuat bentuk opini di media. Seolah-olah dia mau mengerahkan sejumlah kekuatan bersenjata seperti mau menangkap teroris di negara ini. Ini kejahatan. Kami minta seluruh tokoh-tokoh besar yang ada di Republik ini, hentikan! Hentikan penggiringan opini, pembunuhan karakter terhadap tokoh-tokoh Papua. Kami punya bukti, Barnabas Suebo, Gubernur Papua, pernah ditangkap dan dihukum. Dia baru keluar 2 bulan lalu. Tanpa ada kasus, KPK pernah menghukum beliau 7 tahun penjara. Hari ini tidak boleh. Kami tidak tahu Lukas NMB lagi terjadi hal yang sama. Sejak 2017 ada upaya sengaja yang dilakukan oleh pihak-pihak di negara ini ingin membunuh gubernur.